Kamu siapa? Cinca. Hah? Cincau? Minuman, ah. Kan kemarin kamu yang kasih aku ice cream. Oh, ice cream. Ya, gigiku jadi warna pink. Cinca. Kamu kemarin ngasih dia es krim, kamu salah, harusnya kamu kasih kopi sianida. Ya, nanti gigiku belepotan sama ice cream. Rangga yang sedang mencari Cinca yang sesungguhnya. Cinca. Kemudian membacakan puisi romantis yang sudah ditulis di dalam bukunya. Ku lari ke pantai, ku lihat kamu ke sambar geledek. Ku lari ke hutan, ku lihat kamu ketabrak mobil. Apa? Di hutan ada mobil, oh, serem ya. Pecahkan saja, pecahkan saja kepalamu, biar ramai. Jangan dong. Aku pengen mati dong. Karena Rangga bingung mana Cinca yang asli. Aku Rangga Cinca asli. Memutuskan ya. Aku untuk aku pergi. Rangga pergi dari sini. Iya. Rangga pun marah kepada kelima cinca itu. Nah, sebentar, ini ceritanya gimana sih? Yang pasti orang waras gak bakal pilih dia. Aku cantik. Kita semua namanya Cinca. Satu geng. Kamu siapa namanya? Aku Cinca. Kamu? Cinca. Kamu? Abi. Kamu? Cinca. Kamu? Cinca. Baik, aku akan memilih. Aku tahu siapa yang menjadi pilihan aku. Pasti tahu nama aku siapa. Kamu tahu nama aku siapa? Aku. Bukan, apa sih lo? Galang, Galang jangan main. Galang mau ikutan main kamu aja. Kamu tahu? Gara-gara kelamaan ngeliat lu jadi bersin. Ya ampun. Kamu kuman. Lu terdebu soalnya. Kuman. Coba, kamu tahu nama aku siapa? Aku tahu kamu Rangga. Rangga siapa? Rangganya. Kamu tidak tahu nama. Aku tahu. Kamu tahu siapa nama apanya aku? Rangga Laut Merah. Apa sih? Kamu ngomong apa sih? Apa? Kamu tahu nama aku siapa? Tahu. Siapa? Rangganya aku. Bukan. Kamu tahu nama aku siapa? Rangga. Rangga kula. Kamu tahu nama aku siapa? Rangga Ahmad. Hah? Rangga Ahmad. Kalian gak ada yang tahu nama aku siapa? Gak. Apa sih namanya? Justru itu aku pun gak tahu aku. Ah! Cuma aku. Geng Cinca kemudian mengejar Rangga. Mereka semua mengejar Rangga yang pergi menyusul Rangga ke bandara. Kita sudah sampai di bandara. Kemudian Rangga yang sedang berusaha mengejar pesawat tampak sedang termenung. Menanti sesuatu. Tiba-tiba hadirlah geng Cinca berlari sambil memanggil nama Rangga menahan dia untuk jangan pergi. Rangga! Bukan yang itu. Kenapa sih kamu maunya sama anak band aja? Bukan, kok ngendangnya kesenangan. Indah. Cik, hey, suara Rangga kecil banget. Cantik banget. Cik, ah sudah besar. Ya. Maaf, aku harus pergi. Ya udah gak apa-apa. Hei, Cinca tahan dong. Cinca ya. Enggak, dari tadi lu. Sebentar, lu ngapain dikejar? Lu aja bingung mau sama yang mana. Iya. Hei, sebentar. Satu, dua, tiga, empat. Kayaknya gak ada yang kepengen sama gue, cuma dia doang nafsu sama gue. Yang lain kayaknya biasa-biasa aja, gue males mainnya kayak gini. Rangga, yaudah. Aku cinta sama kamu. Kalau kamu gak mau sama aku, lebih baik dia mati saja. Aku. Aku jatuh cinta padamu. Rangga, aku adalah cinta sebenarnya. Iya. Tapi aku gak mau jadi cinca. Jadi sorry, aku bukan cinca. Bukan, ah. Kamu gimana? Oh, Rangga. Hah? Sebenarnya aku tuh cinta matinya sama kamu. Tapi? Tapi aku gak mau mati, jadi aku gak mau sama Rangga. Hah? Kamu juga. Kamu gak mau, kamu gak mau. Kamu. Aku juga gak mau. Aku jelas-jelas gak akan mau sama kamu. Biar dia saja yang menggantikan aku. Akhirnya terbuktilah bahwa sebenarnya cinca asli adalah Maharani. Rangga dan Cinta kemudian berpelukan. Mereka melepas rindu. Rangga pun mengelus-elus rambut Cinca dengan penuh perasaan. I love you, I miss you.
miss you. I like it. Hah? Bangga. I like. Apa sih? Kamu bertanya padaku. Baik. Ini terbukti bahwa yang namanya cinta abadi adalah cinta yang sehidup semati. Yes, I do. Akhirnya mereka bersatu dalam cinta sejati. Kat. Bagus ceritanya, keren bagus banget. Loh, bagus. Gue ganti karakter ah. Kenapa? Gue mendingan jadi catatan si Boy, gue gak mau. Gue ganti karakter. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali tetap di It's Showtime Indonesia.